Hai, selamat datang di YouTube channel aku Phoebe, dan sekarang aku mau ngajak kalian jalan-jalan virtual dari Cianjur ke Jakarta naik kereta api. Karena kebetulan sekarang aku dapat undangan untuk nonton special screeningnya film Miracle in Cell No. 7 yang dibintangin Vinil Gebastian. Ini remake dari film Korea. Perjalanan pertama, aku naik kereta ekonomi dari Cianjur sampai Sukabumi. Ini harganya cuma 3.000 dan perjalanannya sekitar 1 jam gitu. Viewnya itu bagus banget, jadi ada bukit, terus ada sawah kebanyakannya. Terus nanti tuh kita akan melewati sebuah terowongan yang legend banget. Jadi terowongan ini tuh terowongan yang dibangun pada masa Belanda dan masih ada sampai sekarang, dan ada sejarah mistis gitulah. Tapi kalau sekarang siang-siang kayak gini gak ada mistis-mistisnya kok. Apalagi keretanya tuh penuh terus, setiap hari banyak yang naik. Terus buat yang naik kereta dari Cianjur ke Sukabumi dan mau lanjut ke Bogor, itu biasanya disamperin sama kondekturnya untuk difotoin dan disiapin boarding passnya. Jadi kita nggak usah turun dan cetak boarding pass lagi. Nah, ini aku lagi pindah kereta. Aku sebenarnya udah lapar banget karena aku tuh belum sarapan dan nggak ada minum di kereta ekonomi tadi. Nah, ini adalah kereta yang tujuan Bogor dari Sukabumi. Kalau tadi tarifnya cuma 3.000, kalau yang ini agak mahal, tarifnya 45.000 karena ini udah yang bagus ya, udah yang komersil gitu, bukan ekonomi. Dan aku beli nasi goreng karena nggak banyak pilihan, cuma ada 3 pilihan, jadi udah aku pilihnya nasi goreng aja untuk sarapan di jam 12 siangan itu. Tapi nggak apa-apa, dan aku masih lapar banget gitu, akhirnya aku pesen pop mie. Emang agak keterlaluan sih, tapi aku mikirnya tuh nanti di Jakarta aku gak ada waktu untuk makan, jadi aku makannya sekarang aja gitu, dimaksimalkan. Nah, sampai stasiun Bogor itu bisa lanjut naik KRL. Ini aku keluar dulu, habis dari luar kita masuk lagi gitu, jadi muter naik KRL. Dan tujuan aku adalah stasiun Gondangdia, jadi aku mau ke Grand Indonesia, dan stasiun yang paling deket tuh yang paling enak Gondangdia. Jadi aku naik yang jurusan Jakarta Kota. Dan inilah Jakarta. Sampai sekarang ya aku masih excited gitu kalau ke Jakarta, karena di tempat aku gak ada gedung bertingkat, dan di Jakarta tuh gedung bertingkat di mana-mana gitu. Jadi kayak jujur aja menurut aku ini kayak rekreasi banget. By the way, tadi aku gak video masuk mallnya karena aku tuh malu banget itu Grand Indonesia gitu ya. Aku minder jujur aja. Dan karena filmnya tayangnya 1 jam lagi, aku nongkrong dulu di sini, aku bikin konten dulu buat Instagram. Terus ini adalah posisi aku nonton sendiri padahal tiketnya 2. Soalnya teman aku tuh enggak bisa nemenin gitu karena dia kerja. Ya udahlah, enggak apa-apa. Ini filmnya jujur sedih banget dan kalian harus nonton. Aku kasih rate 7,5 dari 10 karena memang agak kelamaan sih, tapi bagus, seru banget. Dan aku ke toiletnya, ini Toto Experience di tulisannya. Toiletnya tuh bagus, cuma astaga, what should I do gitu. Banyak tombol dan aku tuh jadi bingung, BAB di sini, buang air di sini, kesel. Oke, udah selesai. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang karena ini udah malam dan aku perjalanan masih jauh. Tapi aku enggak bisa video panjang pas ini karena baterai aku tuh udah mau habis dan aku gak nongkrong kan, jadi aku gak bisa ngecas. Aku naiknya KRL sampai Bogor, dan dari Bogor itu ini kebodohan aku ya, aku pesen Gojek dari Grand Indonesia ke Grand Indonesia. Aku sama si abangnya sampai ketawa-ketawa, dan itu adalah Dior. Nanti suatu saat aku akan beli Dior. Nah, ini Sarina, aku sama Ayang dulu pacaran tuh di sini, sekarang udah bagus banget, gila. Terus ya udah aku naik KRL ke Bogor, dari Bogor aku naik umum, dan itu tuh agak drama juga sih, tapi alhamdulillah aku pulang dengan selamat. Terima kasih untuk yang sudah nonton. I love you. Bye bye.